ترفقي يحدثني قلبي فدا ذملؤتي فتبعث حسنا دمعه في تدفقي رعى الله أوقاتا بها العيش رايق شربنا بها كاس السلاف المروق بمعهدنا المانوس ما بين حجر وسلع وسافح المنحنى والأبيرق قمنا بها عيد المسرة والهنا يدار علينا كل راح مؤتكي به ارتاحت الأرواح وانزحما بها من الهم من زور الزمان المفرقي ألا هل سبيل لي إلى عود ما مضى على سفح واد المنحنى من تملكي بشاهد وجد عورث القلب سلوتان تدوم وتبقى في سويده ما بقي رأى الله أيام المصافة في الحمى بمقعد صدق فيه كل مصدق عرفنا به سر التواصل واللقاء بمعنى انحلى في ذوق كل موفق أيا دارها حييت دارا ومنزلا يجود عليها بالحياة كل مهدك متى يأذن المولى بلثم ترابها وزورات قبر بالعبير معبقي والتمريق خادي فوق عتب بابها وبث لديها كل شوق محقق تمكن في قلبي فأضرم في الحشا لهيب غرام في المحبة محرقي لي الله من حب أقام بمهجتي به مزقات أحشاي كل ممزكي زماني بأوصاف النحول وبالضنا فها أنا في دمع من الشوك متلقي سلام على دار الحبيب ومن بها تحية مشتاق كثير التعلق يود على بعد الديار ويرتجي من الله فيها بالأحبة يلتقي فاتل الرسالة عبد الله بن علي الحداد سيدنا أدرس بن عمر الحبشي وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال العلامة شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن alawi al-Haddad في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'ud darajat wa ahammul muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'illah wal anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Wa hadha kitabun alafnahu wa jama'nahu fihi nubdan min nashaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wa qasadna bidzalika an-nafa' wal intifa' wa tadzakkar wa tadhkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlah qaribah wa alfadin salsalah mafhumah hatta yafham wa alfadin salisatin mafhumah hatta yafhamahul khas wal 'am min ahlil imani wal islam. Wa samainahu kitab an-nashaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im wa ayya'dhuman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyu dhalik wal qadir alaih wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kama taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala Allahu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Fa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi amrun minhu amara minhu azza wa jalla li ibadihi al-mu'minin bitaqwa wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilah thumma amara bi ibadahu al-mu'minin biha liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fiha minal khairi was-salah was-sa'adah wal-falah rahmatan bi ibadihi al-mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin al-awwalin wal akhirin. Qala Allahu ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah fama min khairin ajilin wa la ajilin zahirin wa la batin illa wattaqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun lahu wa ma min syarrin ajilin wa la ajilin zahirin wa la batin illa wattaqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najah min dararih. Wa kam 'allaqallahu al-'azima fi kitabihil 'aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jasimah fa min dzalika al-ma'iyyah al-ilahiyah al-hifdziyah al-latifah. Qala Allahu ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa min dzalikal ilm alladuni qala Allahu ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa min dzalikal furqan indal ishtibah wa buqil ishkal wal kafarah lisayiat wal maghfirah lidzunub. Qala Allahu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa min dzalika najah minan nar. Qala Allahu ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hadman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. وَيُنَجِّلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَالْيُسْرُ وَعَزْمُ الْأَجْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Amin dzalikal wa'ad bil jannah. Qala Allahu ta'ala tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala Allahu ta'ala mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fid jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wa min dzalikal karamah fid dunya wal akhirah. Qala Allahu ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Faja'alal karamata indahu bitaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adat wa darajatin wa hasanat wa salahin wa falah wa ghanaim wa arbah yatulu dzikruha wa yata'adzaru hasruha wa ma ahsanu makila fil ma'na. May yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil majrur rabihu. Wa qila aidan man 'arafa Allahu falam tuhnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma darradzat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki ma yasnaul 'abdu bi izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa imamina wa qudwatina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini dibahas oleh Sayyidina Habib Abdullah Haddad melalui kitabnya Nashoih Ad Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Sebelum kita berbicara tentang apa yang dibahas oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Nashoih Ad Diniyah, ada baiknya kita mengenal sosok daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, sosok yang istimewa, manusia mulia. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ini beliau lahir pada hari Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau lahir tanggal malam Kamis, hari Rabu malam Kamis. Malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah di kota Terim di Hadramaut. Nah, dan sebentar lagi nih kita memperingati haul daripada Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sebab Sayyidina Habib Abdullah Haddad itu wafat pada tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132. Berarti sekarang udah berapa tahun? Kita sekarang 1443 Hijriah. Ya, Habib Abdullah Haddad wafat tahun 1132 Hijriah, berarti 311 tahun yang lalu wafatnya Habib Abdullah Haddad di bulan Dzulqa'dah tanggal 7 Dzulqa'dah, hari Selasa. Nah, malam Selasa. Subhanallah. Kita sekarang tanggal berapa Syawal? Kita sekarang 27 Syawal atau 25 Syawal. 25 ya, sekitar 11-12 hari lagi. Peringatan haul Habib Abdullah Haddad yang ke-311 tahun dari sejak wafatnya. Hadirin bayangin, 311 tahun. Nggak ada orang yang ngalamin Habib Abdullah Haddad yang hidup di masa ini, saat ini, iya kan? Tapi masih disebut. Subhanallah, kita punya keluarga dekat meninggal belum tentu seminggu disebut, hidupnya aja nggak disebut, saat masih hidup aja nggak disebut, apalagi udah meninggal. Kita punya keluarga dekat, jangankan itu, berapa banyak di luar sana, ya, bapaknya meninggal, ya, cuman berlalu paling lama 1 minggu, habis gitu udah habis, nggak ada yang sebut, nggak ada yang kenang, bahkan nggak didoain sama anak-anaknya, oleh anaknya, apalagi sama tetangganya, apalagi sama temannya. Habis begitu aja. Berlalu seminggu, setahun, kalau nggak dibikinin apa peringatan haulnya, tahlilnya, ya udah habis lama-lamanya. Berapa banyak di luar sana begitu. Ya, ente punya tetangga meninggal kan? Siapapun itu, ya ente ingat? Enggak. Namanya aja lupa. Wah, ada Habib Abdullah Haddad. Siapa di antara kita yang pernah ketemu dia? Enggak ada. Yang pernah ngelihat dia? Enggak ada. Hadir majelisnya juga enggak ada. Siapa di antara kita yang datang ke sana ziarah kuburnya juga? Enggak, semuanya kita, mayoritas enggak. Tapi lihat jarak antara kita nih di Tajur Halang sini ke mana namanya Hadramaut, ke kota Terim, ribuan kilometer. Ribuan kilometer dengan masa 311 tahun dari sejak wafat beliau sampai detik ini nih, nggak ada yang alamin, nggak ada yang kenal. Tetapi lihat kita di Tajur Haram sekarang habis subuh lagi ini datang dari mana, daerah ente Kebayoran ya, ini dari beberapa tempat, yang ono dari Ciledug ya kemari, cuman pengen dengar apa bacaan kitab Nashoih Ad Diniyah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Subhanallah, istimewa manusia ini, dikenal setelah wafatnya sampai 300 tahun. Ada orang dikenal dengan keburukannya macam kayak Fir'aun, ya kan? Tapi ini dikenal dengan kebaikannya. Kita semua yang hadir di sini kalau dengar nama Habib Abdullah Haddad, kita berharap keberkahannya. Subhanallah, namanya aja itu membangkitkan harapan di hati para pendengarnya. Namanya, subhanallah, kita dengar nama Fir'aun, oh ngeri, nggak mau jadi kayak dia. Iya, jangan sampai turun laknat gara-gara nyebut namanya. Itu kita kalau nyebut Fir'aun begitu, ada Abdullah bin Alawi al-Haddad, kita sebut dan bangkit harapan di dalam hati kita. Tahu gak ini apa? Kita seperti itu nih perasaan kita, pandangan kita kepada Habib Abdullah Haddad. Ada yang Habib Abdullah Haddad bayar kita gak untuk itu? Atau ahli warisnya Habib Abdullah Haddad nih nyebar apa brosur atau slogan, ayo pada kenang Habib? Enggak, kita gak ada yang dibayar untuk ini. Dorongan dari dalam hati kita sendiri, cinta yang tumbuh di dalam hati kita. Ada yang memaksakan cinta dalam hatinya kepada Abdullah Haddad? Kagak. Kok bisa? Ya tahu apa? Tuhan yang menciptakan Abdullah Haddad, yang membolak-balikkan hati, ya dia yang menanamkan ini di hati manusia. Kok bisa sih? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tanamkan itu di hati kita, di hati umat Islam? Ya, kenapa begitu? Itu kan pertanyaan ditujukan kepada Allah Ta'ala yang melakukan itu, yang berbuat itu, yang melakukan apa namanya memberikan anugerah ini, menanamkan di hati sanubari setiap manusia kaum muslimin secara khusus kecintaan kepada sosok Habib Abdullah Haddad, padahal kita semua nggak ada yang jumpa dengan beliau. Kenapa Allah tanamkan? Itu sudah dijawab di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibba. Wa yuhibbu Jibril, thumma yunadi Jibril fi ahli as-sama'. Ya ahli as-sama', innallaha yuhibbu fulanan ibn fulanin fa ahibbu. Wa yuhibbu ahli as-sama', thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang Allah itu kalau cinta seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. "Wahai Jibril, Allah cinta kepada hambanya yang bernama Fulan bin Fulan. Kamu Jibril wajib cinta kepadanya." Maka Jibril otomatis itu waktu juga cinta kepada hamba ini. Malaikat Jibril cinta kepada ini hamba. Allah. Kira-kira kalau kita lihat malaikat Jibril gimana ya? Semua pada ngambil berkah dari Jibril. Allah. Tapi bayangin, Jibril yang agung itu, malaikat membawa wahyu, diwajibin Allah cinta kepada nih hamba, daging dan darah ibaratnya. Seorang hamba yang berjalan di muka bumi, Jibril yang agung tuh yang memijakan kakinya di Sidratul Muntaha di langit, udah mendampingi Nabi Muhammad SAW. Ya, Jibril yang agung, Allah wajibkan cinta kepada nih hamba. Masya Allah, Masya Allah. Oh yuhibbu Jibril, Jibril cinta mani hamba. Terus nggak sampai di situ, Allah panggil seluruh penduduk langit. Diperintahkan Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Ada apa? Pengumuman undang-undang yang baru keluar datang dari Allah, langsung diumumkan oleh Jibril. Wahai penduduk langit, ketahuilah bahwasanya Allah cinta kepada hambanya Fulan bin Fulan. Kalian semua wajib cinta kepadanya. Penduduk langit semuanya cinta kepadanya. Arwahnya para nabi, para utusan Allah, arwahnya para malaika, arwah orang-orang saleh, semuanya cinta kepada ini hamba di langit. Kemudian nggak sampai di situ, Allah jadikan keberadaannya di dunia itu, di muka bumi, diterima oleh penduduk bumi. Diterima, maqbul fil ardh. Keberadaannya di muka bumi bawa berkah bagi umat manusia. Semua menyambut kehadirannya, semua menyambut keberadaannya. Allah tanamkan itu di hati umat manusia. Ini kita sekarang di sini penduduk bumi. Kita cinta kepada Habib Abdullah Haddad. Kita mengagungkannya, kita memuliakannya, kita menerimanya dengan lapang dada. Karena apa? Hamba yang dicintai oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ya Abdullah bin Alawi al-Haddad dicintain Allah? Kok kita sih enggak? Kita bisa aja. Cuman kita pengen tahu nih, sosok Habib Abdullah Haddad dicintai oleh Allah. Kalau udah dicintain kan kayak begitu. Kok dia bisa dicintain? Ya, gimana tuh caranya? Juga ada tipsnya. Dia juga menempuh ini jalan sampai dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dicintai. Apa itu? Nabi bilang di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, kama rawahu Imam Abu Nuaim wa ghairuh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها wala in sa'alani la'atiyanna wala in ista'adha bi la'uizanna. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya Allah taala pernah mengatakan, apa itu? Barang siapa yang memerangi, yang mengganggu seorang wali min auliyaku, katanya Allah, maka aku kumandangkan perang kepada orang itu. Kayak jagoan-jagoan kita di sini nih, cuman dia kan kelas jagoan, itu bilang lo ganggu dia lo perang sama gue, kayak gitu. Nggak ada yang berani nyentuh. Wah nih jawara kampung semuanya udah belain dia, lo sentuh dia awas, lo perang sama gue. Kalimat perang sama gue di belakangnya ini go, ya kan, itu jawara kampung. Gimana kiranya Allah Ta'ala bilang lo ganggu dia perang sama gue. Makanya tuh biasanya orang yang mengganggu para aulia Allah nggak ada harapan untuk, nggak ada harapan lagi, udah binasa benar. Sebab apa? Perangnya nggak tanggung sama Allah. Binasanya dunia dan akhirat. Ulama bilang di antara penyebab utama seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah ketika dia mengganggu para aulia Allah. Kenapa? Sebab perang sama Allah. Na'udzubillah. Terus Allah Ta'ala bilang dalam itu hadis, wa ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Seorang hamba ketika berusaha mendekatkan dirinya kepada aku dengan suatu amalan Nggak ada yang lebih aku sukai daripada ketika hamba mendekatkan dirinya dengan menjalankan apa yang aku wajibkan. Kita kalau mau mendekat sama Allah tuh kewajiban dulu tunaikan yang aku wajibkan. Kalau kewajiban udah tuntas, udah ya, kewajiban udah tuntas, baik itu kewajiban berupa al-fa'il, perbuatan yang harus ditunaikan, atau kewajiban berupa tarak, larangan yang harus ditinggalkan seperti maksiat. Itu udah tuntas. Wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian baru sang hamba ini mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Yang sunnah dia jalani, diperbanyak, diperbanyak, diperbanyak. Baik seperti yang tadi saya bilang, baik itu sunnah secara fi'il, perbuatan untuk dilakukan, atau sunnah untuk ditinggalkan, seperti perkara yang makruh dianjurkan untuk ditinggalkan. Itu dijalani. Dia terus-menerus berusaha meniti jalan ini, menambahkan dirinya di dalam hal-hal yang sunnah, sampai dia akan mencapai satu titik. Apa titiknya? Allah Ta'ala bilang hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Tuh. Kalau Allah udah cinta, kayak tadi itu yang disebut dalam hadis, dicintai Allah, dicintai Jibril, penduduk langit, dan diterima oleh manusia di muka bumi. Gak cuma itu, dianya sendiri jadi sosok istimewa. Dia jadi sosok istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tanya nih, kita punya mata kan untuk melihat. Ini mata yang kita gunakan untuk melihat istimewa loh. Itu kamera semahal apapun, secanggih apapun, sehebat apapun tuh dibikin kamera, belum pernah bisa menandingi setitik pun dari kehebatan mata yang kita punya. Iya kan? Ini mata kita nih, waduh, sempurna Allah ciptakan. Kita bisa melihat nih alam semesta. Kita bisa melihat alam raya yang indah ini dengan mata kita. Ini dengan mata kita ini. Telinga juga Allah ciptakan bakal kita. Dengan subhanallah, telinga mata yang mungil, tetapi pada hakikatnya rumit. Rumit dengan arti kata yang sesungguhnya. Tidak ada satu ilmuwan di muka bumi dari dulu sampai sekarang bisa bikin persis seperti mata, persis seperti telinga. Bikin ya, dari nol. Bukan barang yang ada, yang udah ada direnovasi, enggak. Bikin dari nol, enggak ada yang bisa persis 100% kayak gini, nggak bisa. Nggak ada. Ada khalqullah. Ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Baru nih, perlihatkan kepada kami, katanya Allah, yang diciptakan oleh selain itu, apa yang mereka bikin. Nggak ada. Ini mata kita yang luar biasa. Kita bisa melihat. Telinga kita nih, dengan telinga kita bisa mendengar. Subhanallah. Tangan kita bisa menjamah. Nih kalau kita lihat nih mekanisme tangan kita nih, robot yang dibikin nggak bisa sehebat ini. Dengan segala fungsinya, sampai kuku juga tuh. Kuku ini istimewa, menarik. Dia bisa tumbuh dengan sendirinya, dengan fungsinya. Subhanallah. Nih apa sih namanya nih? Sidik jari kita nggak ada yang sama di muka bumi. Allah. Terus susunan tulang dan urat-urat yang ada di dalam sini, dia bisa bergerak begini. Allah. Bisa menggenggam. Subhanallah. Ini kita kalau mau bicara tentang ini nih, setahun dua tahun nggak selesai. Ilmuwan juga bicara tentang ini dengan buku yang begitu banyak, nggak selesai. Ini cuma tangan kita. Ya. Mau buka nih, ya. terus disusun ulang nggak bakal bisa ente. Terlalu rumit ini barang. Subhanallah tuh dia. Kaki kita yang bisa menopang dengan seimbang apa namanya tubuh kita. Kita bisa melangkah, berlari. Subhanallah, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat di hadis Nabi Muhammad bilang apa? Allah kalau udah cinta kepada hamba, sosoknya Allah jadikan istimewa. Apa istimewanya? Ini tadi saya jelaskan, kita ngelihat dengan mata. Dengan apa kita ngelihat? Dengan mata. Kita mendengar dengan telinga. Kita menjamah dengan tangan. Kita melangkah dengan kaki. Ini kita, umumnya manusia yang muslim yang kafir. Tapi hamba yang dicintai oleh Allah, coba yang terdengar di dalam hadis Nabi bilang apa? Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku kalau dicinta kepada hambaku, aku yang menjadi pendengarannya. Dia mendengar, kita mendengar dengan telinga kan? Dia mendengar dengan Allah. Oh, powerful itu. Kita melihat dengan mata, dia melihat dengan Allah. Kita menjamah dengan tangan, dia menjamah dengan Allah. Kita melangkah dengan kaki nih, yang istimewa nih, ya. Dia melangkah dengan Allah. Kayak apa itu? Anda nggak tahu. Di sini kita mentok, nggak bisa ngomong. Kalau cuma sekedar tangan nih, segini aja kita mau bicara tentang mata, telinga, tangan, kaki kita mentok. Iya kan? Kita cuma penikmat. Penikmat apa yang ada. Tetapi ini para orang yang dicintai oleh Allah, para sholihin, para aulia, mereka melihat, mendengar dengan Allah, berjalan, menjamah dengan Allah. Kayak apa? Ya saya nggak tahu. Kita nggak pernah, kita belum sampai di situ. Sehingga bagaimana ngejelasinnya, ya dia orang yang ngejelasin, bukan kita. Para penikmatnya yang menjelaskan, bukan kita yang nggak menikmati, cuma teori doang. Bagaimana dalamnya Allahu a'lam. Tetapi intinya, kalau ini kita melihat dengan mata aja udah hebat, luar biasa. Mendengar, mereka sosok manusia-manusia yang dengan Allah. Makanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam qasidahnya beliau bilang, Birabbi Giyami la binafsi wa la siwaya. Saya berdiri dengan Allah. Artinya saya, ada orang berdiri dengan kakinya sendiri, itu bahasa kiasan. Maksudnya bukan berdiri dengan kaki ini, maksudnya dia mandiri dengan usahanya. Habib Abdul Haddad enggak, bi rabbi kami. Saya ya dengan Tuhan. Dengan Allah, dengan Tuhan. Kayak apa enggak tahu. Makanya nggak heran kalau dari setelah ini nih 311 tahun masih dikenang, kitabnya di mana-mana. Ya, ini dengan Nashoih Ad Diniyah yang kita baca, berapa banyak orang jadi wali gara-gara Nashoih Ad Diniyah. Allah. Ada Abdullah bin Alawi al-Haddad, salah satu sosok yang dicintai oleh Allah Taala. Pengen kita jadi seperti itu? Nggak menutup kemungkinan, bisa, bisa. Ini Habib Abdullah Haddad nih, ya. Sebelum Habib Abdullah Haddad ada namanya satu sosok yang hebat luar biasa, namanya Syekh Abu Bakar bin Saleh. Ntar di bulan Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah tuh sekitar 450 tahun dari wafatnya Syekh Abu Bakar bin Saleh kalau saya nggak salah. Hadrat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Saleh juga begitu. Wah, pengaruhnya sampai kemana-mana. Bayangin di masa itu 500 tahun yang lalu. Di negeri Hadramaut, di kota Inad yang terpencil, pengaruhnya sampai ke Eropa. Syekh Abu Bakar pengaruhnya sampai ke Eropa. Bukan namanya doang. Pada zaman itu nggak ada Facebook, nggak ada internet, nggak ada begini-ginian. Pengaruhnya sampai ke Eropa, ya, sampai Romawi, sampai Istanbul. Itu mereka kirim hadiah-hadiah di atas unta mereka demi untuk ngambil keberkahannya Syekh Abu Bakar. Oh, saking berkahnya, dan sampai 500 tahun sekarang disebut namanya Syekh Abu Bakar di mana-mana. Ada setelah wafatnya Syekh Abu Bakar datang Habib Abdullah Haddad ini. Ya. Lebih dari 100 tahun dari wafatnya Syekh Abu Bakar muncul sosok Habib Abdullah Haddad. Satu kali Habib Abdullah Haddad tuh datang dari Terim ke Inad, berziarah magamnya Syekh Abu Bakar. Habis ziarah dia mampir kepada munsip. Munsip itu penanggung jawab keluarga besar Syekh Abu Bakar, ya, anak keturunannya, penanggung jawabnya, datang nemuin sebagai tokoh dari keluarga Syekh Abu Bakar. Wal Habib hada namanya Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, artinya bersih polos. Asal ngucap, begitu ngomong sama Habib Abdullah Haddad, ya Abdullah Haddad, katanya, lebih Habib Ali, Anda dengar katanya ente mau nyaingin Syekh Abu Bakar, mau nyaingin Syekh Abu Bakar, sebab kan murid banyak, karya tulis banyak, pengaruh besar Habib Abdullah Haddad. Dia katanya mau nyaingin Syekh Abu Bakar. Habib Abdullah Haddad dengar gitu tersenyum, gak marah. Kalau orang lain kan digituin ngamuk, ini gak marah dia. Bilang Habib Ali, lebih katanya, Anda mau tanya, apa ente mau tanya? Syekh Abu Bakar jadi Syekh Abu Bakar kayak begitu tuh, yang kasih siapa? Yang kasih Allah. Yang bikin dia kayak begitu Allah. Terus ada mau tanya, Allah mati dengan matinya Syekh Abu Bakar atau maha hidup? Ya maha hidup dia, nggak ada mati bakal Allah. Terus ada mau tanya, Allah mampu nggak ngasih Abdullah Haddad seperti yang dikasih kepada Syekh Abu Bakar? Dengar gitu bergetar hati Habib Ali bin Ahmad, langsung bilang kaget dia dengan ucapan itu dan mengatakan yu'tiku ziyadah, yu'tiku ziyadah, yu'tiku ziyadah. Allah mampu untuk memberikan engkau ya Abdullah Haddad seperti yang Allah kasih kepada Syekh Abu Bakar, bahkan lebih dan lebih dan lebih. Iya, anugerah Allah nggak cuma bakal Syekh Abu Bakar atau Abdullah Haddad. Kita kalau mau kita bisa. Tuh jalannya tadi kan disebut sederhana, yang wajib dijalani, yang sunnah dijalani, terus sampai mencapai titik dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada Nabi yang bilang dalam hadis di titik itu. Nah, di situ kita mesti berusaha. Keramat kita nggak bisa ngikutin, tapi ini kita bisa ikutin. Ini jalan bisa kita tempuh, dan ini jalan yang dulu ditempuh oleh Habib Abdullah Haddad sampai beliau katakan, "Mamin sunnatin sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Nggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan aneh udah jalanin semuanya. Tuh, gak ada satu sunnah yang disunnahkan melainkan anu udah jalanin semuanya. Masya Allah. Tuh lihat, memperbanyak sunnah sampai mencapai gimana gak dicintai oleh Allah Ta'ala. Kadal Habib Abdullah Haddad. Kita jangan bicara tentang keramatnya, keramat gak bisa diikutin walaupun keramatnya banyak. Kita jangan bicara tentang apa namanya buahnya, yang dipetik oleh Habib Abdullah Haddad itu buah, tapi kan buah nggak bakal muncul kecuali kalau udah ditanam bibitnya, ya kan? Di sini ada majelis al-bustan, ya, bisa pohon tumbuh tanpa ditanam bibitnya? Enggak. Nah, bibitnya ini yang kita mau cari tahu untuk kita ikuti. Nah, dia dari sejak kecil mujahadah sungguh-sungguh, dari umur bocah kecil begini, ya. Itu kalau habis ngaji, dia kan ngaji pagi belajar nahwu sama ustadznya Habib Abdullah Haddad, belajar di Ma'lamah, belajar Quran, belajar nahwu, masih bocah umur 7 tahun, 8 tahun, ntar di Iqdul Yawaaqiit disebut. Ya, itu pulang nggak langsung pulang ke rumah. Kemana? Kalau bocah kita kan anak-anak kita ngayap dulu kemana? Dan ini enggak. Dia nggak langsung pulang ke rumah. Kemana? Pergi ke Masjid Ba'alawi atau ke Masjid Magalin. Ngapain? Salat sunnah sebanyak 100 rakaat, dalam riwayat sampai 200 rakaat. Umur berapa itu? 8 tahun. Wah, hebat banget. Bukan hebat banget, capek loh kayak begitu. Jangan bicara hebat ya, bicara nih dia bikin gitu umur begitu capek. 100 rakaat, 200 rakaat. Makanya jadi Abdullah Haddad. Ya. Nah, itu yang mesti kita ikutin, itu yang mesti kita teladanin kalau kita mau jadi kayak begitu. Nah, ada mujahadahnya. Sampai akhirnya tuh banyak murid-murid yang belajar kepada beliau. Segini Abdullah Haddad buta loh, tapi butanya itu nggak menghalangi dia untuk jadi ulama, untuk belajar dan untuk ilmu. Sampai dia bilang, ini buta nih, orang buta. Habib Abdullah Haddad matanya buta, tapi dia bilang nggak ada satu kitab di Hadramaut, ya, melainkan Anda udah baca. Kalaupun Anda nggak baca, minimal pernah dibacakan di hadapan Anda. Minimal, kalau nggak pernah dibacakan, isinya secara global Anda tahu. Pernah diceritakan di hadapan Anda. Tuh lihat. Kita punya kitab di rumah, satu lemari, 22 lemari, belum tentu dibaca semua. Ini Abdullah Haddad bilang, nggak ada kitab di negeri Hadramaut. Negeri Hadramaut. Melainkan dia udah tahu. Dia udah pada baca, dia udah baca, udah pelajarin, udah tahu isinya. Makanya dia bilang, Anda punya ilmu sampai Anda nggak perlu sama ilmunya orang. Dia bilang begitu, saking luasnya pengetahuannya Abdullah Haddad. Bukan sekedar anugerah, tapi usaha yang dia lakukan. Itu dia. Murid-murid yang belajar kepada beliau banyak. Di antaranya Habib Ahmad bin Zainal Habshi. Habib Ahmad bin Zain tuh belajar sama Habib Abdul Haddad berapa tahun tahu? Kalau kita kan nyantri 4 tahun, 5 tahun, paling lama 10 tahun ada. Habib Ahmad bin Zain ngaji sama Habib Abdul Haddad sekitar 40 tahun. 40 tahun ngaji sama Habib Abdul Haddad. Hingga Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wafat tuh, Imam Ahmad bin Zain tuh di masa-masa baca kitab sama Habib Abdul Haddad, kitab Muwatta Imam Malik. Sampai Habib Abdullah Haddad bilang semua yang dibacanya sebenarnya cuma sekedar mengulang bakalannya gitu. Kalau isinya mana udah tahu semuanya, kata Habib Abdullah Haddad. Beliau belajar banyak kepada guru-guru, di antaranya belajar kepada Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas. Kalau emang muridnya kayak begini nih Abdullah Haddad, gimana gurunya ya? Allah. Habib Umar bin Abdurrahman al Attas itu gurunya. Habib Agil bin Abdul Rahman al-Sagaf, Habib Abdurrahman bin Sheikh Aidit, Habib Sahal bin Ahmad Bahasan Al Hadili Al Balawi. Terus Habib Muhammad bin Alawi Sagaf. Itu jagoan-jagoan semua tuh. Nah. Terus beberapa guru tuh mukatabatan, surat menyurat sama Habib Abdullah Haddad, sampai Habib Abdullah Haddad bilang, katanya Anda punya pertanyaan fi ilmu zahir dan fi ilmu batin. Ada permasalahan ilmiah yang Anda belum bisa menjawabnya. Dia bilang, tuh Habib Abdullah Haddad bilang, Anda beberapa pertanyaan di ilmu zahir dan beberapa pertanyaan di dalam ilmu batin. Dan saat ini nggak ada yang Anda lihat bisa menjawab pertanyaan itu kecuali dua orang di muka bumi ini. Siapa? Habib Muhammad bin Alawi Sagaf dan Al Imam Sofiyuddin Al-Qushashi. Nah, Abdullah Haddad kirim surat kepada keduanya untuk dan mengajukan pertanyaan dan dapat jawabannya yang memuaskan. Sebagaimana tersebut di dalam Tadbitul Fuad. Itu guru-gurunya. Abdullah Haddad nggak bisa jawab, bayangin pertanyaan apa itu. Dan mereka bisa menjawabnya. Berapa hebat ilmunya. Kedudukannya di dalam ilmu. Nah, murid-muridnya aja banyak. Di antaranya itu Al-Habib Ahmad bin Zainal Habshi. Di antaranya Habib Muhammad Al-Habib Umar bin Zainal Habshi, Muhammad bin Umar Al-Saggaf. Terus juga apa namanya, di antaranya muridnya itu Ali bin Abdullah al-Saggaf, Umar bin Abdul Rahman al Bar. Terus di antara muridnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih. Dan banyak lagi murid-murid Habib Abdul Haddad. Terus karya tulisnya juga banyak. Di antaranya ini Nashoih Ad Diniyah, Da'watut Tamah, Risalatul Muawana, Risalatul Mudakkar, Adab Sulukul Murid, dan lain sebagainya. Banyak karya-karyanya Habib Abdul Haddad dan semuanya bermanfaat. Terus tahu gak, Habib Abdullah Haddad juga punya murid-murid dari Indonesia. Oh ya, murid-murid dari Jawa, dari Indonesia. Zaman dulu kan nggak disebut Indonesia, namanya Jawa, dataran Jawa di negeri. Makanya kan laut perairannya juga, lautnya namanya Laut Jawa. Sebab wilayah ini ya disebutnya Hindia atau Jawa. Sehingga orang-orang di sana, di Timur Tengah, di wilayah Maroko dan lain-lain, menyebut daerah kita ini Jawa atau India, wilayah apa namanya Timur. Itu Habib Abdullah Haddad punya murid-murid dari sini. Di antaranya, kalau ente pernah dengar, Syekh Yusuf Al-Maghribi Al-Makassari. Nah, itu salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Aslinya kan dari Makassar, kemudian diasingkan ke mana namanya, ke Afrika Selatan, ke daerah mana namanya itu, Capetown. Iya. Karena Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, Al-Makassari itu muridnya Habib Abdullah Haddad. Ketemu di mana? Ah, waktu diasingkan tuh, waktu diasingkan, kapal lautnya itu transit di mana namanya, di Hudaidah, di perairan atau di pelabuhan Hudaidah. Dan saat itu Habib Abdullah Haddad kebetulan lagi di Hudaidah untuk pergi haji. Ketemuan di situ. Subhanallah, orang dulu itu waktu transitnya, cuman transit nggak kayak kita pesawat sejam dua jam begitu. Zaman itu transit beberapa hari, kadang seminggu dua minggu. Saat transit mereka memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ini Syekh Yusuf Makassari memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar sama Habib Abdullah Haddad. Dan Habib Abdullah Haddad memujinya. Sampai Habib Abdullah Haddad itu di dalam kitabnya An-Nafaisul Uluwiyah menyebut di antara sahabat kami, ashab maksudnya murid kami. Sebab kan orang-orang dulu tuh kalau bilang murid tuh sahabat, seperti Nabi dengan para sahabatnya. Gitu. Mereka para sahabat, murid-muridnya Nabi, cuman disebutnya sahabat. Habib Abdullah min ashabina Syekh Yusuf Al-Jawi. Habib Abdullah Haddad bilangnya Al-Jawi. Makassar dia nggak tahu, ya cuman kan wilayah ini namanya Jawa. Nah, Jawa. Ada muridnya Habib Abdullah Haddad. Wakala. Hingga Habib Abdullah Haddad wafat pada tahun 1132 Hijriah. Pada tanggal atau malam Selasa 7 Dzulqa'dah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan ini karya tulisnya. Insyaallah tiap hari Kamis kita bahas tentang Nashoih Ad Diniyah. Sekilas tadi kita bahas tentang sosoknya Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Yang istimewa tahu apa? Ratibnya tuh di mana-mana dibaca. Itu dibaca dari zaman Habib Abdullah Haddad masih hidup. Bahkan secara resmi di masa itu, di masa Habib Abdullah Haddad masih hidup, ratibnya itu dibaca di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi secara resmi. Ratibnya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Subhanallah. Waktu pergi haji tahun 79 atau ya 79 Hijriah, 1079 Hijriah Habib Abdullah Haddad itu pada lepas apa di musim haji. Tepatnya itu tanggal 1 Muharram. Hari Jumat Habib Abdullah Haddad itu sholat subuh di Masjidil Haram. Ulama-ulama di Masjidil Haram meminta secara resmi kepada Abdullah Haddad untuk mengimami sholat di Masjidil Haram. Maka beliau mengimami sholat di hari Jumat tanggal 1 Muharram, ya, di Masjidil Haram itu. Dan beliau membaca seperti yang disunnahkan nama Nabi Muhammad SAW, surat apa namanya, Alif Lam Mim Sajadah, dan Hal Ata'alal Alal Insan. Tercatat dalam sejarah. Semua menyambut kedatangannya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Allahu Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berikutnya adalah kitab Iqdul Yawaaqiit Al Jauhariyah, Wasim Tulainil Dzahabiyah. Ini karyanya Al Imam Al Habib Aidrus bin Umar Al Habshi. Naam. Habib Aidrus juga seorang ulama besar, dikenalnya sebagai Musnidu Hadramaut, ya, wa Musnid Sadah Bani Alawi. Sebab kenapa dinamakan Musnid Sadah Bani Alawi? Karena sebagian besar sanad-sanad periwayatan ulama-ulama Sadah Bani Alawi al-mutaakhirin bermuara kepada Habib Aidrus bin Umar al-Habshi. Nah, sebagian besar bermuara kepada beliau. Nah, dan memang beliau berkecimpung di bidang itu. Nah, gerak ya jalan. Hendak bersuka. Saya gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamidil mahmud bimahamidi majdih al-ma'bud bi kulli ibadah idh kullu syai'in fil wujud yusabbihu bihamdih ahmaduhu ala ma fataha minal fawadih wa ma naha minal mawanih wa ashhadu an la ilaha illallah al-fatahul alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratul mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-salikina dhalikal manhaj al-mudlijina fi kamalil ittiba' lahu ghayatal idlaj amma ba'd fa innahu talama yahturu bibali al-bali wa khayali al-khali ithbatu ma dhufirtu bihi wa talakaituhu min asyahi al-arifin wa asatidhatil ulama'il amilin mimma waqa'a li minhum minal ijazat al-mustamilah ala wasaya an-nafi'at wa hikamin ilmiyat wa tarikhin wafayatihim wa dhikri asanidihim wa tisalatihim wa kuntu uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra li ilmi bi'ayyi wa layyi wa sahibul bait billadhi fihi adra thumma ra'aytul iqdam ala dhalika al-ahra lima fihi minal fawaid allati minha al-qiyamu biwajibi haqqihim al-waqi' bi tadwinihi baqa'u dhikrihim id min haqqi syuyuh alal muridin hifdhu ulumihim wa fawaidihim wa iblahuha ila man ba'dahum liyustafada minhum wa yakthura bi ujuri man istafada biha ajruhum wa yu'rafu biha malakum wa yahya biha dhikruhum li'anna kulla muhtadin wa 'amilin ila yaumil qiyamah yasulahu ajar wa yatajaddadu li syekhihi mithlu dhalik wa li syekhi syekhihi mithlah wa li syekhi thalith arba'ah wa rabi' thamaniyah wa hakadha tud'afu kullu martabatin bi'adadil ujuri salihah ba'dahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yu'lamu tafdhilu salaf 'ala al-khalaf fa idza faratal maratib 'asharah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ajri 1024 fa idza tada bil 'ashir hadi 'ashar sara ajrun nabi sallallahu alaihi wasallam 2048 wa hakadha kullama zada wahidun yatadha'afu ala ma kana qablahu abadan kama qalahu ba'dul muhaqqiqin wa qad nuqila an ba'dil akabil muhaqqiqin aidan anal 'arif idza mata fa naqala anhu tilmidhuhu mas'alatan fi tauhidillah wa afadaha anna dhalikal 'arif yajni thamrataha wa kadhalika tilmid wa warada fi atharin anna man kataba tarikh waliyillahi ahyahu Allahu ta'ala wa kana ma'ahu yaumal qiyamah waman tala'al ismahu fitarih hubban lahu faka'annama zarahu waman zara waliyan ghufirad dunubuh ma lam yu'dhihi aw yu'dhi musliman fi tariqih waman arraha waqi'atan yahtajul muslimuna ilaiha yawman aw yajidu biha muslimun rahatan kama'rifati sanatin aw ghairih faka'annama azala hajaran min tariqil muslimin waman azala hajaran min tariqihim ihtisaban ghufira lahu fazadani dhalika imbi'athan fi tahsil wa raja'an fi husul fadl jazil wa fa'anna li an anqula syai'an mimma alaihi salafuna kanu minal ulumi wal ma'arif wal akhlaqil hasanah allati kanu laha yu'anu wa ufassila sarhan tariqihim liman arada syurba rahiqihim wa ba'da dhalika adhkuru sanadaha al mujib li syukrillahi ta'ala ala baqa'ih al wajib ala man ittasala bihi hamdullahi ala husni bala'ih wa aja'ala dhalika fi muqaddimatin wa babain fa amal muqaddimah fatahwi ala tadhkiri nafsi an mailiha amma alaihi al-aslaf wa ridaha bittibai hawaha wa luzumi masalikil jawri wal ijhaf wa tashtamilu aidan ala bastil mudhakarah ma ihwanina al-mushakilin al-waqi'ina fi ma waqa'tu bihi minal udul an sanani salafina salihin wa amal babul awal fa fi dhikri tariqati sadatil alawiyah wa syarhi mahiyatiha wa ma laha minal fadilah wal maziyah wa dhikri targhib fi sulukiha wa dhamil udul anha wa tibai ghairiha minat taraik wa in jallal mansubatu ilaihi wa azma maslukuha wa amal babu thani fa fi dhikri ba'di asanidiha wa asma'i asatidiha min ghairi dhikri syama'idihim wa manakihim alil ikhtisar idla tuhitu bidzalika il asra asfarun kibar wa huwa bihamdillah mawjudun fi kutubit tabaqat manqulun anil ulama muhaqqiqin thiqat wa istamilu ala dzikri ba'di wasaya nafi'at wa ijazatan yu'rafu bihal tisalat li tahaqqaqa bihar riwayat wa jadirun bi an yusamma hadzal majmu' Iqdul Yawaaqiit Al Jauhariyah Wasim Tulainil Dzahabiyah bidzikri tariqi sadatil alawiyah wa ma lahu minal isnadil qawiyah wa ma uthira an ba'dihi minal ijazatin wa wasiyah as'alullahal karima kama manna bi husulih ayajuda bil intifa' bihi wa qabulih amin innahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al Habib Aidrus bin Umar Al Habshi. Aidrus bin Umar seorang ulama besar, seorang wali besar di masanya. Seorang muhadis besar di masanya. Beliau habiskan seluruh hidupnya di dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Naam, Al-Habib Aidrus bin Umar. Ini di dalam kitabnya ini beliau bilang, ya amma ba'du, selama ini udah terlalu lama terlintas di benak saya, di hayalan saya, untuk mendokumentasikan segala apa yang saya dapat dari guru-guru saya, dari para ulama al-arifin, di antaranya ijazat, ilmu, wasiyah, nasihat, dan lain sebagainya, sanad periwayatan. Ya, artinya segala apa yang saya dapat dari guru-guru saya ini ingin saya dokumentasikan, saya ingin tuangkan dalam satu tulisan. Udah lama, tetapi ini bukan perkara yang mudah, katanya beliau. Sehingga ibaratnya ini langkah masih maju mundur. Sebab saya tahu ini ibaratnya ini barang seperti gunung, sedangkan saya ya nggak mampu memikul gunung ini. Beliau bilang begitu. Dan saya tahu diri saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Tetapi di sisi lain, kalau saya nggak melangkah, maka ini barang akan hilang. Ini akan sirna. Dan ini kalau udah hilang dan sirna, ya saya yang bakal disalahkan. Artinya ini cacat pada diri saya yang nggak bisa dimaafkan. Begitu kata Habib Aidrus bin Umar. Kemudian lain dari itu, saya juga melihat bahwasanya dengan pendokumentasian, ya, secara ilmiah, ilmu mereka terjaga, terlestarikan, ya, dan terabadikan, katanya Habib Aidrus bin Umar, dengan pendokumentasian. Seperti kemarin saya bilang, ma hufidh far wa ma kutib gar, apa yang dihafal lupa, tapi apa yang dicatat nggak bakal hilang. Ini lebih dari 300 tahun ditulis, tapi coba kalau nggak ditulis, semuanya cuma hafalan, habis, hilang. Ini sekitar berapa tahun yang lalu, sekitar lebih dari 150 tahun yang lalu, lebih kurang. Ya, Habib Aidrus wafat tahun 1318 Hijriah kalau saya nggak salah. Nah, sekarang kita 1443. Ya, berarti sekitar 120 tahun yang lalu, lebih kurang. Ya, kalau nggak didokumentasikan hilang semuanya. Dan al-wabal yang bertanggung jawab atas hilangnya, ya mereka-mereka ini. Kenapa nggak didokumentasikan? Habib Aidrus berpikir seperti itu. Tapi ketika didokumentasikan, ini abadi. Udah berlalu 120 tahun, kita semuanya bisa menikmatinya. Terjaga, terlestarikan, menjadi abadi, bisa dimanfaatkan di berbagai tempat. Dan itu merupakan kewajiban setiap murid, ya, yang harus dia lakukan, hak terhadap gurunya. Apa itu? Kewajiban seorang murid adalah melestarikan ilmu yang dia dapat dari guru-gurunya. Nah, dan menyampaikan ilmu mereka kepada generasi selanjutnya. Sebab dengan itu pahala akan terus mengalir. Ya, pahala akan terus mengalir. Saya sekarang contoh, ya, saya ngajarin Ustadz Jelani misalnya ilmu. Saya ngajarin dia, saya dapat pahala. Ngajarin dia Quran, alif ba'ta. Nah, ntar nanti dia baca Quran, dia dapat pahala, saya dapat pahala. Tapi kalau dia nggak baca Quran, saya juga nggak dapat pahalanya, apalagi dia. Dia nggak dapat pahala, apalagi saya. Tetapi ketika saya mengajarkan dia dan ilmu yang saya ajarkan dipakai, saya dapat pahala. Dia punya murid-murid banyak, diajarin kepada murid-muridnya. Ya, estafet. Murid-muridnya mengamalkan itu ilmu, dapat pahala. Saat Jalani dapat pahala, saya dapat lagi 2 kali lipat. Ya kan, saya dapat pahalanya Ustaz Jalani, saya dapat pahalanya murid-muridnya. Murid-muridnya jadi ulama besar semuanya. Ya, ngajarin lagi orang-orang di luar sana. Mereka dapat pahala. Ya, Jalani dapat pahala muridnya dan murid-muridnya mereka. Saya dapat pahala 3 generasi. Dan begitu seterusnya. Makin besar pahala saya. Tapi coba kalau ini estafet putus begitu aja, ya habis saya. Dari sini kita bisa tahu betapa agung dan mulia sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Dia yang udah paling unggul. Iyalah, dia muallimul awal, dia guru pertama. Dia yang menanam benih pertama Nabi Muhammad SAW. Itu apa, nggak bisa kita hitung pahala yang beliau dapat. Masya Allah. Allah, Allah. Sehingga sang guru itu bisa memetik buah dari apa yang dia ajarkan ketika ilmunya itu didokumentasikan dan terus estafet berjalan. Nah, atas dasar kewajiban ini, katanya Habib Aidrus bin Umar, saya menuangkan apa yang saya dapat dari guru-guru saya di dalam tulisan. Terus juga lain dari itu, kita nih katanya, kalau menyebut nama seorang ulama, seorang arifin, seorang wali min awliyaillah, ya, itu rahmat Allah turun, keberkahan Allah turun, anugerah Allah diberikan. Nah, terus orang yang kita sebut itu, para wali itu, sekalipun mereka udah mati dikubur, tapi kalau kita sebut namanya, mereka hidup. Sebutannya hidup. Iya kan? Mereka seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah kita. Sebutannya masih tetap disebut, namanya masih tetap dikenang, ilmunya masih tetap dipelajari. Nah, orang nggak sepertinya mati. Ya kan? Makanya disebut man kataba tarikha waliyyin lillah ahyahullahu ta'ala. Orang yang menulis sejarah kehidupan seorang wali, seakan-akan dia menghidupkan si wali itu. Nah, dan kalau dia melakukan itu, ganjarannya dari Allah hari kiamat, dia bareng-bareng hari kiamat. Masya Allah. Terus katanya ulama tuh, orang kalau melihat namanya seorang wali min awliyaillah di dalam tulisan dan dia cinta kepadanya, hari kiamat tuh, ya, ya, dia kalau melihat nama seorang wali min awliyaillah tertulis di kitab, dia sebut namanya, dia baca, dia gembira, cinta, seperti dia berziarah kepada orang si wali itu, seorang arif itu. Orang kalau udah berziarah para aulia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wah, atas dorongan ini, kata Habib Aidrus bin Umar, saya tuangkan apa yang selama ini saya dapat dari guru-guru saya di dalam tulisan ini. Dan kitab ini, katanya Habib Aidrus, akan ada mukaddimahnya, terus ada bab awal, bab tsani, dan seterusnya. ya, dan ini saya namakan kitab Iqdul Yawaaqiit Al Jauhariyah. Iqdul Yawaaqiit, Yawaaqiit itu apa ya, permata yang diuntai menjadi kalung yang indah. Masya Allah. Sebab beliau mengibaratkan para guru-gurunya itu bagaikan permata-permata diuntai itu dalam apa namanya, kalung yang indah dalam tulisan ini. Sebab nanti kita masuk di sini nih, setiap sosok yang dibahas kita bakal bilang, wah betul-betul permata ini, lebih dari permata ini, zamrud ini, apa namanya, nggak ternilai harganya, sosok-sosok yang istimewa semuanya. Allahu Akbar. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mereka. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini, ya, satu hal penting selalu saya bilang, kita ini punya tanggung jawab sama seperti Habib Aidrus. Habib Aidrus hidup di masanya dan beliau telah menyelesaikan tugasnya, yaitu mendokumentasikan apa yang beliau dapat dari guru-gurunya. 100 tahun lebih beliau wafat, 120 tahun lebih beliau wafat, ini masih ada, ini barang. Guru-gurunya hidup terus. Jangan cuma Habib Aidrus, di tengah-tengah kita juga orang-orang yang masih hidup banyak. Guru-guru kita yang wajib kita dokumentasikan apa yang kita dapat dari mereka. Dulu kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu seperti itu. Beliau belajar kepada guru-guru yang sangat banyak, lebih daripada 400 guru. Sehingga beliau tuh catat semua tentang guru-gurunya, dari biografi mereka satu persatu, dari ilmu yang beliau dapat dari mereka, nasihat mereka, sanad periwayatan mereka. Terus nggak ditulis di dalam satu karya tulis, di banyak judul karya tulis. Mana ini kita? Sebagai contoh, Habib tuh punya kitab judulnya, Habib Salim Binan punya kitab judulnya Asami Fil Asami. Asami Fil Asami itu isinya tuh adalah biografi guru-gurunya yang sangat banyak. Ya, beliau tulis sesuai abjad huruf dari alif. Orang yang namanya dari guru-gurunya diawali dengan alif, Ahmad, Abu Bakar, Ayat, dan seterusnya. Ntar mulai dari ba, seperti Bagir dan lain sebagainya. Terus itu sampai dari alif sampai ya tuh. Ya. Beliau tulis. Saya lihat sendiri tuh kitab. Satu jilidnya setebal ini. Ini berapa halaman ya? Nggak tahu ini. Di bangsa 1.500 halaman ya, benar. Satu jilidnya nih Habib tuh kayak begini bukunya, tebel nih, ya kan? Sami Fil Asami, tebel nih. Kita megangnya aja tuh berat banget. Ya. Ini tulisan komputer. Kalau Habib tulisan tangannya sendiri. Itu tuh satu jilidnya. Dan Habib punya kitab judulnya Asami Fil Asami itu berapa jilid? Saya nggak tahu berapa jilid. Sebab ada banyak yang udah dimakan rayap dan rusak, begitu. Tetapi yang tersisa sama kita saat ini tuh, ya, ada 5 jilid kayak begitu. 5 jilid kayak begitu. Itu berapa puluh, berapa ratus guru yang beliau tuangkan di situ. Bayangin satu jilidnya aja 1.500 halaman. Nah ini yang ada di tangan kita 5 jilid. Nah, yang ada di tangan kita 5 jilid. Itu baru satu judul, namanya Asami Fil Asami. Ada lagi kitab Roudatul Wildan, juga begitu. Beliau menulis biografi lebih dari 250 guru-gurunya. Itu ada yang di tangan kita 4 jilid. Aslinya ada sekitar 7 jilid. Satu jilidnya juga lebih kurang kayak begitu. Ini kayak gini nih. Satu jilidnya lebih kecil lagi, cuman tulisannya kecil-kecil. Itu kitab Roudatul Wildan. Ada lagi kitab yang Habib tulis tentang guru-gurunya juga, namanya Al-Khulasa Al-Kafiyah. Itu sekitar 1.500 halaman. Itu jilid 1, totalnya ada 4 jilid. Lihat. Ada lagi kitab-kitab yang lain macam begitu, banyak banget. Ada lagi kitab namanya Sawabigul Maidan fi Syuyukh Ibn Jindan, itu 4 jilid, tebal-tebal juga. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Dia punya karya tulis lebih dari 80. Yang di tangan kita saat ini ada sekitar 85 sampai 90 karya tulis yang ada di tangan saya. Ya, saat ini. Itu Habib. Tapi total karyanya itu bisa 200 karya tulis. Semuanya ya seperti tadi kita bilang, beliau tuangkan di situ apa yang selama ini beliau dapat dari guru-guru. Banyak biografi-biografi ulama-ulama Nusantara yang beliau tuangkan. Nah, yang sekarang kalau mau dicari ya nggak ada kecuali di tangan beliau itu barang. Nah, makanya, nah ini tugas kita di tengah-tengah kita ulama-ulama yang masih hidup banyak yang perlu kita dokumentasikan. Mudah-mudahan hati ini tergerak ya untuk melakukan hal yang harusnya udah kita lakukan dari sejak lama itu. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha bil qubul wa tamami kulli sulu salaisan dhahan batina yaghfiru dhunub wa yasiru uyub wa yakshifu al-kurub wa ajibul matlub wa yasli shan dhahan batina ila arwa ulaiikun ajma'in wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una lana wa gharabat lana fi dinina ma al-kutri untha wa dhakar rabbi waffiqna waffiqum lima qawlan wa fi'lan karama wa yubul kulla halalan daima wa akhila atkiya ulama na'adha bilqayri wa nukfa kulla jar rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajra birida minkal uyun wa agdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghafir ustur anta akraman zadar wa salatullahi ta'ala al-mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi sifa الآل كرام شرفا وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وأمن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لما أسرفنا فتب علينا توبة تكسر لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد اغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول رسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدده والحمد لله في البدء والنهي. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada fil hadis Nabi bilang man shalla subha fi jama'ah wa jalasa fi musallahu yadhkurullah ila an tatlu'a asy-syams wa thumma yusalli rak'atain falahu min al-ajr ka hajjatin wa umrah tamatain. Nabi bilang orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di musholanya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Kita dari habis subuh duduk sini ya, kita zikir, kita mengkaji ya, habis ini sebelum bangun keluar kita salat, kita udah isyraq sekarang, salat 2 rakaat isyraq yang mau lanjut sama duha, salat duha. Insya Allah pulang kita pahala haji dan umrah sempurna. Insya Allah tiap hari biasain gitu, habis isyraq salat isyraq dan salat duha. Allah catat pahala bergebul teman kulisul wa ila hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari kita biasanya Senin, Selasa, Rebo kita baca kitab